Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas lama menghilang Nissan Terra 2022 segera masuk Indonesia. Rilis di GIIAS. Terra pernah menjadi SUV leather frame Nissan yang cukup disegani. Namun entah mengapa, mobil ini tiba-tiba menghilang dari kancah industri otomotif tanah air. Padahal saat ini, Nissan Terra cukup mampu bersaing dengan dua pengusaha pasar atau penguasa pasar di segmen ini, yaitu Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport. Alhasil, dua rivalnya ini nyaris tanpa pesaing yang berarti, mengingat penjualan Isuzu MU-X juga terhitung biasa aja. Kini, 2 tahun menghilang, muncul kembali kabar jika Nissan Terra 2022 akan kembali ke Indonesia. Unitnya tak lain sama dengan yang sudah lebih dulu rilis di Thailand Agustus silam. Desas-desus yang akan hadir Nissan Terra 2022 ini belum lama diterima tim redaksi Autofan. Menurut sumber yang dapat dipercaya, Terra terbaru ini akan dirilis pada Agustus 2022 ini. Walau tak menyebutkan tanggal pasti, namun prediksi kami jika Terra 2022 akan melantai di pameran GIIAS 2022 pada 11 Agustus mendatang. Sayangnya, hingga saat ini juga belum ada tanggapan pernyataan resmi dari pihak Nissan Indonesia. Namun jika benar demikian, maka persaingan di segmen SUV leather frame akan menjadi semakin menarik dengan hadirnya kembali Nissan Terra. Jika masuk ke Indonesia, Nissan Terra terbaru besar kemungkinan akan didatangkan dari Thailand. Hal ini juga sebagaimana yang terjadi pada Terra generasi sebelumnya. Dan jika terlihat atau melihat dari unit Terra di negeri Gajah Putih, maka perubahan fisik yang dilakukan Nissan cukup banyak. Mulai dari revisi fascia depan dengan grill lebih besar, velg 2-tone berukuran 18 inci baru,
Sampai desain bemper dan lampu belakang juga ikut berubah. Revisi lainnya yang dilakukan Nissan adalah pada bagian interior, termasuk mengganti tema warna kabin dan juga jadi hitam kombinasi merah atau black and beige. Untuk sumber tenaga tersimpan di balik bonet, Nissan memasang mesin diesel twin turbo YS23D DTT 2298cc. Mesin ini menjanjikan tenaga 190 HP pada 3750 RPM serta torsi maksimum 450 Nm yang dicapai pada rentang 1500 sampai 2500 RPM. Untuk fitur unggulannya, Nissan Terra 2022 juga sudah dibekali Advanced Driver Assistance System, antara lain Intelligent Forward Collision Warning, Intelligent Emergency Braking, Blind Spot Warning, Red Cross Traffic Alert, Lane Departure Warning, Intelligent Travel Alertness, Intelligent Rear View Mirror Camera, Intelligent Stability Control, and Vehicle Dynamic Control. Kemudian ada 6 Airbag Hill Start Assist, Hill Descent Control, Traction Control, Intelligent Around View Monitor with Moving Object Detection, Bose Audio System, hingga Head Unit dengan Apple CarPlay dan Android Auto.